Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Petang ni kita bercakap lagi pasal koleksi saya. Koleksi saya sekarang ialah koleksi Vespa. Koleksi Vespa daripada Maestro. Okey, saya pergi mana-mana saya akan beli ni Vespa sebab saya suka Vespa. Saya suka Vespa. Okey, ini adalah koleksi Vespa yang kedua. Koleksi Vespa. Kemudian ni koleksi Vespa baru ni. Primavera ke Super tak tahu ni. Okay, kemudian ni koleksi Vespa P150X. Okay, kemudian ni koleksi Vespa. Ha, ni yang memang klasik gila. Tempat duduk dua. Okay, kemudian ni PK125. Okay, saya beli ni kalau tak silap saya RM19 ataupun RM25 satu. Dan saya memang suka Vespa. Saya belum miliki Vespa yang sebenar lah, tapi memang saya dah biasa naik Vespa yang sepupu saya punya dulu. Tapi memang best lah naik Vespa. Gear dia di sebelah tangan kiri tu, di handle sebelah kiri. Memang best lah, dia punya bunyi pun memang two stroke. Memang best kalau kita buat exhaust dia betul-betul, memang best. Saya akan beli Vespa satu yang betul-betul Vespa, saya akan beli. Dan sekarang ni saya sedang mengusahakan untuk beli satu model Primavera. Primavera tu yang kira yang barulah. Yang baru ni kita beli tak banyak kena baiki sangat. Kalau Vespa lama ni kita kena belajar-belajar baiki juga. Sebab kalau mati kat tengah jalan ke apa kan, susah kita. Dia macam kita pakai Volkswagen lah, kita pakai Vespa ni. Bukan semua pemain tahu ni. Jadi saya memang sukalah dengan Vespa ni. Jadi untuk permulaan, saya simpan koleksi Vespa terlebih dahulu. Ini di antara koleksi Vespa yang saya ada. Okey, jangan lupa subscribe ya. Baru kamu akan dapat cerita-cerita lain tentang koleksi saya dan juga tentang dunia permotoran dan sebagainya lah. Sebab saya semua benda saya rangkum dalam channel saya ni. Bukan sahaja tentang motor, tentang kereta, tetapi tentang koleksi dan juga kehidupan. Jadi itu saja untuk koleksi Vespa. Okey, bertemu lagi di dalam video yang lain. Assalamualaikum.